Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Jadi sekarang kita lagi di perjalanan di daerah Bogor. Kita ketemu ada kakak-kakak atau lihat tuh lagi nongkrong sendiri di situ. Tadi kita ngikutin udah lama dari sana, dari mana? Dari jauh lagi jalan, terus ngambil puntung rokok, terus jalan lagi ngambil potong rokok, akhirnya pas di sini baru kita berhenti gitu. Udah makan belum? Kakak udah makan belum? Ini aku udah makanan. Kakak namanya siapa? Hah? Namanya siapa kakak? Hah? Namanya siapa? Sela. Sela tinggalnya di mana? Di Surabaya. Oh, jauh. Kok kesini-sini? Kenapa? Lagi berpetualang. Oh, lagi berpetualang karena frustasi. Frustasinya kenapa? Hah? Frustasinya kenapa? Bete. Kenapa? Bete, bosan. Oh, bete, bosan, jadinya frustasi gitu. Oh. Punya suami gak? Gak punya, berarti sebatang kara. Usianya berapa sekarang, Kak Sela? 25 tahun. Masih muda. Masih muda tuh, Kak Sela 25 tahun mah. Aku boleh lihat gak ini apanya? Ini apa nih? Coba boleh lihat gak? Boleh buka gak? Maskernya kok gak dipake? Ya, panas. Oh, panas. Terus apa lagi coba? Boleh lihat ya? Aksesoris. Oh, aksesoris, kerudung. Aksesoris katanya. Kerudung ini tuh. Ya, kukunya hitam-hitam banget tuh, lihat. Dari mana ini? Hah? Oh, habis manipedi katanya langsung hitam. Ini ada tatonya teman-teman ternyata. Tatonya di mana ini? Ceritanya cewek tomboy. Oh, ceritanya cewek tomboy. Oke. Okay. Ceritanya bete. Coba di itu tatonya tuh. Apa ini nama tatonya? Kiss. Apa ini? Kisterin. Kisterin. Ya Allah, kasihan banget teman-teman ya. Kasihan ya. Mak mau mandi gak? Mau mandi ya? Mandi mau gak? Mandi. Coba kita tanya warga sekitar WC umum di mana biar mandi, biar bersih, biar cantik ya. Oke? Cuma cerita doang ya. Mesti mandi ya. Ntar aku tanya coba WC umum di mana ya. Bapak nanya ada WC umum nggak ya Pak di sini? Oh, jauh ya? Enggak, itu ada pohon bambu. Oh, ya, berarti jauh masuk ke sini ya? Ke sini aja. Oh, gitu. Enggak, saya mau mandiin ini, ada ODGJ di samping. Mau coba ODGJ orang gangguan jiwa. Aku mau mandiin di situ, tapi dia nurut kok enggak gimana-gimana. Oh, yang tadi yang cewek. Iya. Iya, ya, bisa enggak ya mandi situ ya? Bisa mungkin situ, Pak. Bisa aja ya. Ya, ya. Jauh enggak sih jalannya? Ini cuma ke sini kok. Oh, jangan situ aja ya. Oh, ya udah deh. Ya udah, saya coba giring dulu ya, Pak. Makasih ya, Pak. Ini Kak Sela ini udah makan tadi sama Bu Bidan. Udah makan kan? Udah makan. Nanti barangnya taruh sini aja mau dibawa? Dibawa aja. Ayo udah bawa. Kita udah dapat WC umum di belakang. Ada musola, tadi udah izin juga sama yang jaga di situ dan dibolehin. Kita mau sana mandi ya. Oke. Sip. Yuk, sini mandi yuk. Bisa enggak, saya? Mana? Sini, ke sini. Yuk. Musala ya, Pak ya? Oke. Kita mandi dulu. Itu.
Iya betul, Pak, makasih ya Pak ya. Nah, alhamdulillah Bapak baik banget tuh ngasih kamar mandi di situ. Makasih ya Pak, sukses juga Pak. Nah ini di pos, dikasih di pos polisi tuh, di polsek tuh. Gimana? Ini masuk sini nih kita nih. Oh gede lagi airnya. Dah mandi sendiri ya. Mandi sendiri, buka bajunya nih, nanti ada bajunya. Pak, makasih ya Pak. Iya Pak, makasih. Mandi yang bersih ya. Mandi bersih ya. Mandi yang bersih, mandi ya. Mandi yang bersih yo. Senyum dia. Senyum. Sini dulu, sini dulu ya. Alhamdulillah sudah selesai teman-teman. Sini dulu, nggak apa-apa. Kasela, Kasela tadi udah makan belum? Udah. Wes katanya orang Surabaya, wong Surabaya. Neng Di, ya gitu ya. Neng Di, terus apa lagi? Neng Di itu siapa lagi? Nih sisir. Mau sisir nggak? Mau disisirin nggak? Oh nggak apa-apa katanya, nyuci sendiri. Kok bisa nyasar jauh banget nih dari Jawa Timur ke sini-sini? Jauh banget nyasarnya. Oke teman-teman, Kasela sudah selesai semuanya. Gunting kuku udah, mandi udah, makan udah. Enak gak? Enak go? Gimana? Enak toh? Mantap. Mandi berapa hari sekali Kasela? Sehari sekali. Sehari sekali di mana mandinya? Di Comberan. Oh, bebas lokasi, kalau WC umum bebas lokasi gitu. Nah kalau misalnya mandi sehari sekali, tapi tadi pas kita temuin belum mandi, ayo masih kotor, masih dekil. Tapi nggak apa-apa teman-teman, yang pasti udah selesai semua, udah mandi. Nah aku mau tanya nih Kasela, Kasela nama orang tuanya siapa, inget gak? God mom. Nama orang tuanya God mom. Namanya yang tok. Hah? Yang tok itu yang mana? God mom. Nama mamahnya siapa? Nama mamahnya siapa? Apa? Listeria Ambarwati. Oh, Listeria Ambarwati. Nama mamanya Listeria Ambarwati. Nama bapak? Ahmad Pasaribu. Ahmad Pasaribu nama bapaknya. Apa? Ahmad Pasaribu. Ya, Ahmad Pasaribu. Nama ibunya Kasela, Listria Ambarwati, dan bapaknya Ahmad Pasaribu. Nah, buat teman-teman yang merasa kenal sama Kasela, cepat dirangkul kembali supaya ketemu sama keluarganya, bisa berkumpul lagi ya. Ya, mau berkumpul enggak sama keluarga? Mau. Alamat jelasnya di mana? Coba Surabayanya di mana? Coba. Boleh tahu gak alamatnya di mana? Alamat jelasnya? Ingat gak? Gak tahu. Oh gak ngerti, lupa. Surabaya Neng Di. Hah? Gak ngerti, lupa kayaknya. Lupa. Kadang nyambung, kadang enggak soalnya. Ya udah. Nanti semoga ketemu sama keluarga ya. Ya. Nah kalau Kasela biasa muter di mana? Di sini-sini aja. Apa? Anak tongkrong. Cewek apa cowok? Oh. Wah, kurang ajar, mati bunuh diri aku, Mimi. Loh, anak tongkrongan kenapa? Kok nangis kalau anak tongkrongan? Gak boleh nangis ya. Ya udah, Kasela, kita pamit ya. Gak apa-apa kan? Kita pamit ya. Semoga Kasela cepat kembali ke keluarganya ya. Ya udah teman-teman, soalnya kita nggak bisa asal bawa ya teman-teman, karena kesatu Kasela ini nggak ada. Ada punya KTP gak? Identitas apa? Biodata. Iya. Yo. Mana ya?
Coba. Coba ada enggak? Oh, coba coba. Oh, kali aja ada nih teman-teman nih. Jadi kita bisa ini. Siapa tahu betul. Coba. Oh, ini apa nih? Cari di mana kita di kitab. Apa nih? Coba itu. Enggak tahu nih apa nih. Ini apa nih tulisan apa? Coba lihat. Oh, nama Rose, Selas, Magdas, Lena. Oh. Rose, Selas, Magdalenas. Alamat Surabaya, Jawas, Baro. Apa ini? Coba lihat. Oh. Nama Rose, Selas, Magdalenas. Alamat Surabaya. Jawas Baras. Jawa Barat. Jawa Barat mungkin ya. Terus agama cewek. Agamanya cewek. Agamanya apa? Ini apa cewek maksudnya? Nggak tahu ya. Coba. Terus bandana aksesoris cewek, kitab aksesoris cewek. Oh, coba-coba ya. Nama cewek, alamat bebas lokasi. Oh. Anak tongkrongan deh. Agama cewek. Bandana aksesoris cewek. Kitab aksesoris cewek. Kenapa tato? Tatoan. Cewek tomboy. Oh, oke. Okay. Nama ibu Mam. Waduh, mati gue penghinaan anak tongkongan kabur. Saya titipan Pak Bu, maaf saya titipan buat Mam katane. Your clan etau ngaku-ngaku orang nggak ngerti deh wes. Oke, boleh tanya pada Bu aksesoris cewek atau cowok? Kore boleh. Nih, lihat nih. Tuh. Maaf ya, tamat titipan anak tongkrongan kabur. Jadi, kalau saya baca sih kayaknya Kasela ini ngaku-ngaku anak tongkrongan dan terus dia katanya cewek. Oh, ceritanya. Kalau nongkrong sama siapa? Bukannya belajar malah pegang rokok. Kata siapa itu? Kata penitip. Kata penitip. Atau mungkin ada yang titipin, ada yang atau gimana ya. Saya nggak tahu lah. Tapi yang pasti kita nemuin di jalan tadi Kasela. Kita doakan semoga Kasela cepat kembali ke keluarga ya. Karena memang itu yang paling utama. Ya udah. Boleh nanti dikorekin ya. Ya udah, sekarang Kasela lanjut lagi perjalanan mau kemana dan kita pamit ya. Oke, terima kasih Kasela, terima kasih. Assalamualaikum. 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 Apa coba? Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya. Semoga kita bertemu lagi dan panjang umur ya. Oke, okay? Sip. Ya udah teman-teman. Cium korek. Iya boleh. Korek ntar. Ya udah teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Kita pamit lanjut lagi perjalanan. Semoga yang nonton video ini kenal sama Kasela dan bisa kembali ke keluarganya. Itu yang kita harapkan. Dan share sebanyak-banyaknya video ini supaya cepat kembali ke keluarga. Oke, okay? Saya Adi Fofi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.